Tapi cerita sahabat ni dia ada, dia ada cerita sebenarnya. Dia ada cerita yang menarik, eh. Abu Sa'd. Okey, Abdullah Sa'd ni dia masuk Islam awal-awal lagi sewaktu Nabi SAW di Mekah. Di Mekah, eh. Lepas Rasul SAW di Mekah, beliau hijrah dengan Nabi SAW di Mekah ke Mekah Madinah. Hijrah. Tanya dia apa? As-Sadiq Qura awal. Orang yang pertama di awal. Dan kemudian apa yang berlaku? Bila masuk Islam, dia ni bukan setakat Muslim, bukan setakat orang yang berjaya Nabi SAW sahaja. Dia ni dilantik oleh Nabi SAW sebagai salah seorang penduduk sebuah umat. Dan tak banyak orang yang boleh berlaku sebab zaman itu orang Arab banyak buta berpenduduk. Jadi bermakna penduduk sebuah ini Nabi yang pilih. Dia dibedakan adalah salah satu penduduk sebuah ini. Bila Rasulullah dapat wahyu, semua dalam pilihan kepada Nabi. Maknanya Allah inna jama'ana inna jama'ana jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala kita tuhan lebih besar daripada Nabi. Inna alaina jam'a wa Qur'an. Ini bila dapat wahyu ni, Allah akan masukkan Qur'an ni dalam jiwa Nabi SAW, tak lupa. Ini Allah berkata. Dan Allah janji inna tahan nasana tifra wa inna nukahiyu. Bila kami akan menunggu Qur'an ni, kami akan menjadi. Ya, itu Allah berkata. Jadi Abdullah bin Sa'd sekali dia tulis ayat ni. Bila Nabi SAW baca wa taqad khalaqna Nabi Sa'd ada di tulis wa taqad khalaqna Nabi Sa'd thumma misura lati bin surah di tulis. Jadi bila Nabi baca dia begitu tulis sampai kepada ayat thumma asya'ana khalqan akhar. Nabi SAW itu sebelum Nabi baca dia tulis. Dia pun baca fatabarakallah asma khalidin. Dia baca. Nabi pun baca lagi kan. Dia pun tak baca fatabarakallah asma khalidin. Macam dia dah boleh anggap apa sebab itu kan. Macam dah tahu lah kan. Okey, jadi Nabi kata betul, itulah ayat yang Allah turunkan. Nabi dah baca, dia turun baca. Sampai satu hari itu Nabi pun baca, dia dah tulis. Dia tu dia dah baca dulu, dia dah boleh anggap. Dia kata yes, betul, inilah ayat yang Allah turunkan. Ya. Jadi tak semuanya waktu itu datanglah dia punya apa, datang iblis nak menggugur. Dia kata, ini betul Quran daripada Allah. Itu dia punya hukuman. Bermakna, kenapa aku cakap baru Nabi cakap? Kenapa hari? Kenapa aku cakap baru Nabi cakap? Kenapa tahu daripada Muhammad, daripada Quran, daripada Allah, daripada Nabi Muhammad yang apa? Yang dikereka. Atau kalau Nabi Muhammad tak ada kereka, mungkin, kalau misalnya aku tahu. Kalau Muhammad tak ada kereka, misalnya aku tahu. Maknanya mungkin Allah boleh kembali. Aku pun dapat wahyu juga. Kenapa tak? Dengan ujian. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia isytihad, dia pun dapat wahyu. Alhamdulillah itu. That's why kita kata kalau sahabat boleh kena uji macam ini, sahabat tak bisa boleh berutak. Apalagi kita juga. Sebagai kita, that's why Allah SWT kita suruh banyak bersyukur, banyak zikir, ada fadilah cuba. Hari Jumaat pagi malam Jumaat baca surah ni surah Al-Kahfi. Ada yang berharap tak tak pengiman kita kepada Quran zikir yang baik. Hari zikir ya dan jumlah di Quran. Amin kita ayat di Islam. Ya wahai wahai Tuhan yang maha agung, maha kuasa, yang maha agung. Mati kita pun ada orang Islam juga. Masa apa tak ada orang boleh confirm di Islam? Tak ada orang berkata saya berlina, saya ustaz hari ini, saya berkata pakai usul khatibat. Tak tahu macam mana. Sahabat itu kena mencuba sendiri. Jadi apa makna sahabat? Maknanya dia jumpa Nabi SAW. Ada orang, dia hidup zaman Nabi SAW, tapi dia tak pernah nampak Nabi SAW terang-terang. Dia tak pernah jumpa Nabi, tak pernah nampak Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun dia berkata zaman Nabi SAW, dia berkata Nabi. Sahabat. Nabi adalah. Ya. Jadi lepas itu dia banyak memisongkan ayat Quran. Contoh ada ayat Allah SWT innaka antal azizul hakim. Ada tu pula innaka antal ghafurur rahim. Ya. Sampai Rasulullah SAW murka dan ini berbahaya dan dia dikenal sebagai seorang yang murtad. Jadi dalam surah Al-An'am ini ayatnya ada berkenaan surah Al-An'am Allah berkenaan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Al-Qadr bi-ayatihi. Siapakah yang lebih zalim atau yang paling zalim daripada seorang yang
tahrif ataupun yang mengubah-ubah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan kepada orang ramai, ya, aku akan membacakan apa yang telah diwahyukan Allah kepada aku, dan aku akan dan mendakwa dia telah diturunkan Quran pada ini sedangkan tidak diturunkan Quran pada ini. Sebab nuzul ini ada dua riwayat. Ya. Satu riwayat kata ayat ini diturunkan sempena Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni daripada bangsa Arab, ya. Daripada Bani Hanifah, yang mana beliau ni pandai berperang. Ya, apabila dia pandai berperang, susah kalahkan. Dia wujud akhir-akhir zaman Nabi SAW. Dia mengaku dia sebagai Nabi. Dia mengaku dia sebagai Nabi sebelumnya kata Nabi Muhammad wafat. Sebelum Nabi wafat, dia mengaku dia sebagai Nabi. Dan sampai dia berani hantar dua orang utusan untuk jumpa Nabi SAW. Mereka ajak Nabi ikut dia. Itu Nabi sebut, Lalu anda rusla yukkan, lakotal tukumah. Kalau sekiranya utusan ini boleh dibunuh, dia sekiranya pembunuh. Tapi Nabi tak boleh lah. Nabi berhormat pada perjanjian, berhormat pada undang-undang sebagainya. Jadi ada yang kata ini diturunkan kepada Musa Al-Makazad yang dia cuba buat Quran. Al-Fil, lebih kurang lah. Al-Fil wa Ma'fil wa Ma'fil. Lalu kutum koi. Gajah apa pun gajah, ada yang kawan-kawan gajah, gajah pun berlain yang panjang. Dia cuba buat Ma'fil. Ulama orang Islam tahu kan. Selama salah dari segi bahasa, dari segi susunan ni. Tak ada rasa. Ya? Jadi, itu satu. Ada riwayat yang kuat juga mengatakan ia diturunkan segera Abdullah bin Sa'ad. Dan juga nak besokkan air suci dan Quran. Sampai Rasulullah SAW isytiharkan pada hari pembukaan kota suci Mekah, Fathu Makkah. Ya? Fathu Makkah ni maknanya orang Islam sudah, Rasulullah SAW sudah conquer. Sudah conquer Mekah dan mana Islam dah kuat. Jadi mana sebelum dia Islam punya kerajaan Quraisy dan Amkah dan ada lagi. Orang Quraisy dan Aini. Kerajaan Quraisy dan Amkah sudah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam pasal Fathu Makkah, Rasulullah SAW maafkan semua orang. Dan kita tengok dia dah berjalan. Ini dah konfirm dengan syurga, orang-orang Mekah, orang-orang Mekah semua dah menentang kepada ahli yang calon, ahli yang semua kat rumah, ya. Tapi Nabi sebut apa? Hari ini aku katakan kepada kamu, aku selalu dah menyusul kami kepada dia kepada dia. La tasbih ma'alaikum ya wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa semua Allah aku tahu dan Allah maafkan semua aku. Ya. Kami maafkan. Idhabu wa'adu mutlaqah. Pergilah. Kamu semua itu dibebaskan. Nabi sebut. Ya. Siapa nak masuk Islam, silakan tak nak masuk, bayar jizyah. Very minimum. Baik. Tapi kita tu kat sini kan, dalam pertemuan Nabi SAW tak isytihar. Nabi Iqlan. Semua orang bebas, cuma ada 10 orang. 10 orang yang halal darah. Yang halal darah. Yang 10 orang. Siapa? Antara salah satunya, yang kali tersebut 10 tu, sekarang semua satu je. Sebut Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad. Dan Abdullah bin Sa'ad sahabat itu. Memang antara mu'ajizat Rasulullah SAW, Allah masukkan perasaan takut dalam negara musuh, jiwa musuh. Biar orang yang mungkin baik, biar orang musyrik yang baik, rasa takut. Allah masukkan. Ar-Ru'ah. Ar-Ru'ah ni mana? Takutlah, gerun takut. Itu Allah telah masukkan. Jadi beliau Abdullah bin Sa'ad telah bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau minta tolong Sayyidina Uthman bin Affan untuk bagi tahu Nabi SAW, terus sampaikan hasrat beliau bahawa beliau nak minta maaf dan beliau nak bertaubat kepada Allah SWT. Dia berkata tidak bertaubat, dia sedar sekarang, dia berkata salah. Ya. Jadi soalannya kenapa banyak-banyak orang dia minta tolong Sayyidina Uthman? Ya. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan, ibu Sayyidina Uthman bin Affan adalah telah menyusukan Abdullah bin Sa'ad. Jadi maknanya Sayyidina Uthman bin Affan dengan Abdullah bin Sa'ad ini adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan. Ini biasa orang Arab. Dan orang Arab ni, kalau dalam zaman ini perhatikan bila dia orang dapat anak, dia suri-suri susu kan. Kalau air susu-susu terkering atau benda dunia ke lah, dia akan cari orang lain yang ada di kampung misalnya itu untuk susu kan. Jadi kebetulan Allah bisa disini ibu dari Sayyidina Uthman bin Affan dan beliau adalah adik dari Sayyidina Uthman.
Hayırlıdır çünkü öyle olur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 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 dia macam bapak dia juga. Ayat Ikrimah ni siapa? Ikrimah ni sepupu siapa? Banyak orang kata Ikrimah sepupu Rasulullah SAW. Bukan. Ikrimah ni sepupu Umar Khattab. Pasal apa? Ada dua beza. Orang banyak kumpul Abdullah bin Jahal. Ayat Abu Lahab, bapak saudara Nabi SAW. Satu bapak lain mak dengan Abdullah bapak Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Abu Talib ada 6 orang isteri. Dia 18 orang anak, 12 lelaki, 6 perempuan. Dan kita kena cakap bila Nabi bila Abdullah Abdullah kata dapat anak ke 10 Abdullah, dia kata tak dapat anak ke 10 aku pun azab nak sembelih anak aku untuk Allah untuk pahala. Itu maknanya dia nazar yang 10 tu Abdullah. Jadi balik kat sini, Abu Lahab dengan Abdullah adik-beradik satu bapa, itu Abu Talib, tapi lain-lain mak. Siapa yang satu bapa satu mak dengan Abdullah? Yang satu bapa satu mak antaranya ialah Abdullah dan juga Abu Talib, bapa sina Ali radhiyallahu anhu. Satu bapa satu mak. So anak-anak Abdullah ni, anak-anak Abu Talib yang anak ni, dan dalam sini ada yang satu anak, ada yang tiga anak. Semua satu atau tiga. Jadi 12 lagi, 6 bulan, 18. Dengan bapa kepada Ikrimah ke Abu Jahal. Abu Jahal nama dia Amr bin Hisham. Maknya Sayyidina Allah Khattab Al-Qamah bintu Hisham. Maknanya mak Sayyidina Allah Khattab dengan Abu Jahal adik-adik. Mak Sayyidina Allah Khattab dengan Abu Jahal adik-adik. So dia bapa saudara sebelah bapa Abu Allah Khattab Bani Adi. Bani Adi ni memang terkenal dalam Quraish, mereka dalam juga bangsawan juga. Tapi Bani Adi ni dia jenis bangsa dia, dia jenis dari dulu terkenal. Dari dia punya moyang, dia orang kata memang orangnya gagah, tinggi besar, kuat dan sangat tegas. Kalau ada orang-orang Arab, Quraish dan Quraish, Arab-Arab bergaduh, dia tak kenal jadi tukang mereka. Bisa keturunan orang kata macam itu. Okay? Jadi balik dari sini, jadi kita jadi Rasulullah SAW memberi mudah nak maafkan orang. Ya? Wasi kena kumpat Sayyidina Abu Hamzah dalam kalikan. Dia masuk Islam, Nabi sedih. Nabi tak pernah tanya dia apa dia buat. Cara dia buat Nabi sedih. Dia ingatkan tak mungkin oleh. Macam apa? Takut teringat. Sayyidina Hamzah dan Abu Hamzah. Sayyidina Hamzah pun adik-adik Sayyidina Abu Hamzah. Tapi lain. Saya buat tak lain. Okay? Jadi balik-balik kat sini, Rasulullah SAW terima tapi dia tak boleh tengok. Tapi dengan Abu Abdul Sani, Nabi SAW bila-bila Rasulullah SAW sampai kasat, dia nak masuk Islam balik, nak tahu buat tapi tak tahu. Rasulullah SAW diam dengan diam yang sangat lama. Tapi dia boleh semua tak lama. Ya. Dalam masa Nabi diam tu, kalau ada orang ambil padang bunuh bunuh hujan ni, Abdullah ni halal, masa lagi halal, tapi belum maafkan tak, eh? Dan lepas diam yang sangat panjang, barulah Rasulullah SAW isyam maafkan. Kenapa? Pasal demi kerosakan terlalu dahsyat, dia cuba nak besokkan ayat Al-Quran dalam kepandaian dia tu. Pandai lah, pasal aku tak sebuah orang pandai tulis kan, pandai. Dia cuma nak kata dia pula yang dapat wahyu. Dia nak ambil tempat Nabi SAW tu. Kemudian dia putar pelit, putar-putar tanda Al-Quran.
Jadi antara ayat yang ditukarkan, innaka antal azizul hakim, Allah firman, dia cuba ditukarkan innaka antal ghafurur rahim. Ayat ni tuan-tuan, satu masa orientalis gunakan untuk nak kritik Al-Quran. Orientalis gunakan ayat ni supaya nak mengatakan bahawa Quran ini dibuat oleh Rasulullah, bukan oleh Allah SWT. Kenapa? Pasal cerita dia, cerita dalam surah Al-Maidah. Bila Nabi Isa Asam ceritakan pasal Allah sebutkan pasal Nabi Isa dengan pengikut dia, anta ya Isa anta qurban linnasi taqiduni wa ummi ilahi minillah wa Isa, adakah kau yang beritahu kepada orang pada kaum kamu, umat kamu, jadikan aku dan ibu aku dua tuan selain Allah. Bijak suara waktu itu alika. Ya Allah, maksud cikgu, ya Allah, aku tak cakap apa-apa dengan apa yang kau beritakan. Kalau aku cakap, kau lebih tahu ke Allah. Ini kata alam wujud, sebab maha beritahu segala dunia baik. Apa yang aku cakap dengan mereka, sembah Allah, Rabbi wa Rabbukum, sembah Allah, aku dan Tuhan. Ya? Dan, ya Allah, ini semua ibadah. Hamba beritahu, kalau tak nak azab mereka, in tu'adimu fa'ilum ibadah. Kalau aku nak azab mereka, ini semua dah hamba bagi Allah. Wa in tafillahu, kalau aku nak maafkan mereka, fa'inaka antara azizul hakim. Sebenarnya tu Allah berkasih yang berjasa. Tapi Allah bisa tukar, fa'inaka antara mafur rahim. Kalau aku nak ampunkan mereka, sebenarnya tukar bahawa berlaku maafkan. Nampak? Jadi, logik ini nampak, fa'inaka antara mafur yang lebih kena. Nampak? Lebih kena, bagaimana nak mengampunkan kan? Mestilah Tuhan yang mengampun. Kenapa letak azizul hakim? Nampak? Tapi hakikat ni azizul hakim bukan mafur rahim. Jadi dia tukar. Yang bila tukar ni, ini ayat juga orang yang tadi try tu criticize. Jadi ulama-ulama jawab, Syekh Abu Syahrul jawab, Al-Aziz Al-Hakim, Aziz Maha Perkasih, Allah Maha Perkasih. Kalau Allah nak buat satu benda yang mana bertentangan dengan kehendak atau kefahaman kita, tak ada satu benda. Contoh-contoh, satu hari di akhirat, Wallahu'ala itu tak tahu kan, Fir'aun, kita tahu Fir'aun kat mana? Menarakir lah pula. Dia kata kalau keadaan menarakir kan, Abu Lahab kat mana? Menarakir juga ke? Tapi sekali ke akhirat, kita nampak Allah masukkan Fir'aun dalam syurga. Let's say. Allah masukkan, Fir'aun dalam syurga. Kita nak berlaku, kita pula nampak ni, kita belum settle, dia dalam syurga. Contoh. Ada tak siapa-siapa dekat akhirat berani protes, ya Allah aku tak ada? Ada tak siapa berani protes? Kalau saya sebagai bapa, ada dua anak. Anak yang rajin, anak yang rajin, saya komen. Anak yang pemalas, saya sambung. Contoh. Anak yang lain akan protes, bapa tak ada. Why? Sebab manusia, saya pun adalah Aziz. Saya punya perbuatan, saya punya keputusan, boleh dikuatkan saya orang. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat buat satu benda yang bertentangan, contoh, tak ada siapa berani protes. Itu makna Al-Aziz. Itu makna Al-Aziz berkasih. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat apa? Kalau kita kata Allah wajib. Dalam Al-Quran Surah Jumat, kita belajar. Kalau kita kata Allah wajib masukkan orang yang tak beriman dalam neraka, wajib. Bermakna apa? Bermakna Allah terpaksa. Di manakah sifat iradah Allah? Logically Allah wajib. Yang cakap logically wajib ni siapa? Sebelah tu Mu'tazilah. Pasal apa? Dia pakai logik. Nampak? Ini pembahasan dia panjang. Jadi kita sebagai seorang Tuhan kata, betul betul logik ni wajib. Tapi kita tak boleh, kalau kita cakap macam itu, mana Allah tak paksa. Cakap Allah munazzaul al-ikhra, Allah Ta'ala tu dihapuskan. Munazzaul maknanya macam jauh daripada sifat dipaksa. Nampak tak? Jadi itu maksud inakaan terazizi. Ini tadi dia tukar inakaan terhukurai. Ini musa besar. Bayangkan kalau Allah tak kira tuan-tuan, hari ini kita bersifat pasal Allah. Berapa orang kata tu? Ya Allah kira tuan-tuan, alhamdulillah, inna nahnu razalna zikra wa inna lahu lahafidun. Semua kami menggunakan Quran, dan semua kami akan memelihara Quran.
إلى الله قال القرآن ولكن السماء إلى أعطاك يعيبا ايه وكل نبي ذا العمد بأنا مقافل لأنه masih Nabi belum maafkan ini satu orang ambil pedang terus cepat mati-mati ada dalam tusuk sebelum dimaafkan ini kan ini cerita sebut Abdullah bin Abdullah bin Sa'ad. Jadi hati-hatilah kita ni semua. Alhamdulillah kita belajar ilmu, kita dah surat, kita doa, kita Rasulullah SAW suruh baca zikir, saya baca dan kita azhar amal zikir baca tapi dia tanya untuk semua kita. Dan kalau seorang sahabat bersama, tak ada orang yang maksum. Itu maksum lah. Allah dia tu dosa-dosa dosa kecil. Kecuali para anbiya, para mursalin. Yes, mereka maksum. Kita tak maksum. Sahabat Nabi tak maksum. Isteri si Nabi tak maksum. Nampak tak? Boleh berdosa. Sahabat boleh pun tak ada usulullah mursalin. Alhamdulillah. Allah panjangkan umur. Allah izinkan. Dia patah balik. Dia mati dan selamat. Tapi yang antara lepas-lepas ni, lepas ni hijrah, saat tu sampai satu bakar. Ya, berapa tahun dia mengungkap. Kena minta maaf. Nasib baik Allah izinkan. Ya, Nabi diam tak ada orang hubung saya. Kalau ada hubung saya, maaf habis mati dan putus. Jadi, dia pilih di misi Allah Ta'ala. Terhabar. Dia nak pilih-pilih berambulan, balik ke lambat. Ya, dan lepas tu dia telah bayar balik lah. Bayar balik apa kesilapan dia. Dan dia tidak apa. Dia tidak menunggu, tidak berwahyu ya? Tapi dia tolonglah. Dia bantu dalam sahabat segi, dalam sahabat khotor sampai dia ujang sampai pembukaan. Dan pembukaan Afrika Utara di kawasan Kudu sebagainya. Sampai dia mati, sampai dia mati dalam Islam. Waktu dia tinggal sahabat, waktu hidup dulu dia seorang sahabat, dia mati dalam Islam. Tapi ada macam-macam challenge dia. Ini kisah Abdullah bin